Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast pertanian dan teknologi yang bisa Anda saksikan, Sobat Tani saksikan di Spotify, Anchor FM, Google Podcast, dan juga visualnya ada di channel Youtubenya nya Dani Medio Novianto. Nah, kali ini kedatangan tamu istimewa, Novi Darmayanti Ya, betul Mbak Novi ya? <Sasabat> iya benar Oke, okay, nanti ini adalah seorang penyuluh pertanian yang dari Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Wanadadi. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam Mbak Dani. Saya Mbak Dani. Alhamdulillah. Wah Mbak Novi ini kita ketemu di Bebala. Di Ketindan. Ke Pelatihan Ketindan ya. Dan itu uh, uh, sharing yeah. tentang pengembangan media penyuluhan juga dan memang saya concern di situ. Manufi, Manufi ini cerita dong uh, suka dukanya nih jadi penyuluh pertanian yang ada di Jawa Tengah di Kabupaten Banjarnegara, kecamatan Wonodadi. Boleh dong cerita Manufi sedikit? Uh, gitu ya. Ya. Ini tersanjung sekali nih saya mm. Pak <laughs> bisa hadir di room podcastnya Pak Dani. terima kasih sekali. Kalau suka duka pengalaman jadi penyuluh, sebenarnya nggak mimpi sih ya. Mungkin kebanyakan orang tuh nggak mimpi kalau jadi penyuluh. Oh okay. <laughs> gitu ya. Iya, <laughs> nggak 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 apa ya nggak mimpi sama sekali. Uh, cuman memang mungkin ini. Allah mentakdirkan saya di situ, jadi enjoy dan apa ya? Kalau sukanya banyak, banyak banget. Karena ketemu dengan saudara-saudara pejuang pangan di lapangan itu asik, seru, okay. terus, iyalah, pokoknya udah kayak keluarga semuanya. Jadi nggak kerasa kalau ketemu mereka itu uh, apa ya, uh, pokoknya udah ngalir kayak di rumah sendiri dengan keluarga sendiri gitu jadi kayaknya banyak uh, sukanya dibanding dukanya gitu <laughs> jadi kalau kita bekerja kalau udah kita mencintai pekerjaan apalagi sukanya udah banyak udah nggak keras aja ya namanya capek, namanya uh, ngeluh udah nggak ada mbak Novi ya iya betul betul ah, itu itu kunci tuh inspirasi buat teman-teman tuh kalau kita bekerja kalau kita mencintai pekerjaan kita kayaknya kita enjoy aja dan dan uh, mungkin hampir kita nggak mengeluh ya itu yang saya rasakan juga jadi kalau kita seneng kerjaan kita uh, saya juga apapun itu yang penting bermanfaat bagi orang lain apalagi penyuluh kan kerjanya emang seperti itu ya Manovi ya iya betul <laughs> Banovi tinggalnya di tempat bekerja Banovi di kecamatan Wanadadi Enggak, beda kecamatan sekitar 30 menit dari tempat tinggal ke wilayah kerja. Gitu. Beda kecamatan aja. Di masa PPKM darurat ini, gimana pekerjaan Mbak Novi? Apakah ada kendala? Sebenarnya tidak terlalu ya, karena kita di lapangan itu kan insya Allah sehat, karena udaranya terbuka, banyak terkena sinar. Jadi tetap jalan di di lahan gitu ya, Petani menanam juga tetap kita mendampingi tetap aja yang penting jalankan proses aja dengan baik gitu jadi nggak ada kendala sih sejauh ini. Berapa desa yang Mbak Novi pegang? Kalau di ini kebetulan satu penyuluh satu desa dan okay. saya juga saya juga satu desa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab utama. Cuman kita memang karena seringnya kerja tim di lapangan jadi kita memang benar-benar banyak bekerja secara tim jadi ketika misalnya uh, desa lain atau wilayah binaan lain ada kegiatan kita juga uh, masuk di situ kita ikutan hmm, ya. jadi kita, uh, ini ada apa ini ya, ya. pokoknya kita sama kerja kita ya, tim, banyak tim desa lain, ya. iya iya K walaupun tanggung jawabnya satu desa yang secara hmm. apa namanya secara administrasi gitu ya hmm, tapi hmm. kita di lapangan benar-benar tim semuanya kerjanya wow wow keren Manovi <laughs> sendiri uh, memegang atau membina berapa kelompok ada 10 10 <hah>, kelompok sepuluh <10, tani>. ya <laughs> itu kelompok tani dewasa 10. kelompok ta wanita tani atau seperti apa uh, 8 kelompok tani dewasa hmm. yang bapak-bapak kemudian hmm. dua kelompok wanita tani Wah, ya asik ini ya 10. Saya sendiri uh, sebetulnya, saya kan uh, termasuk penyuluh yang ada di pusat ya. Uh, iya. untuk, untuk pembinaan kelompoknya, mungkin tidak seperti Mbak Novi. Saya kadang-kadang ikut dengan teman-teman Kabupaten Bogor, sama Kota Bogor. Oh, iya. uh, bahkan uh, saya punya petani di bahkan di luar provinsi saya. Kadang-kadang ada di Papua, ada petani oh, iya. saya yang saya sering nanya ada di... -mana. Tapi itu, senang sekali saya. Kadang-kadang iri sama teman-teman yang di daerah, sebetulnya. E, kalau saya lihat, teman-teman nah, kayak Mbak Novi kemarin nih ikut lomba video sukses story. Saya ngeliat, nah yeah. ah, itu di desa-desa, kemudian ke sawah, kemudian ketemu dengan petani. Itu keren mm. banget ya, Mbak Novi Selain misalnya kegiatan rutin yang harus Mbak Novi kerjakan, saya lihat di mm -hmm. video kemarin karena Mbak Novi ini termasuk. E, terus terang saya kasih tahu bahwa Banopi masuk 10 besar dan urutan kelima loh. Urutan Baik. kelima sebenarnya tinggal. Iya. Ah, <laughs> jadi Wah, tersanjung betul, ini, Pak. Betul, betul, urutan kelima dan eh, alhamdulillah ya juara satunya Mbak Yeki ya yang satu kabupaten ya. Iya, iya betul. Hmm. Jadi nyangka Pak. Nah, jadi ceritanya dapat sebelumnya Jadi kan ada beberapa kriteria yang harus kita nilai. Dari mulai uh, closing, durasi, mm. dan opening-nya. Kemudian ada juga uh, bagaimana alur cerita itu. Kemudian apakah benar story, story itu seperti yang Mbak sampaikan. Kemudian ada kriteria-kriteria lain yang terutama. Uh, supaya bobotnya itu dari alur cerita dan uh, isi cerita itu. Tentang story. Yeah. Bobot yang paling besar itu. Dan ada juga yang mendukung tentang pengambilan gambar dan kualitas gambar dan lain-lainnya. Itu yang tapi oh, apa videonya Mbak Novi dan tim ini layak itu masuk 10 besar dan bahkan urutan kelima loh nggak nyangka ya nah, itu enggak ada timnya pak <laughs> itu itu sendiri semuanya tapi kan nggak mungkin nggak ada yang megang kamera kan Oh iya ada, ada. Nah, itu, 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 termasuk tim yang yang membantu Banovi kalau tidak. Sudah iya. Nah Banovi Selain Mbak Novi tadi menjadi tugas rutin ke kelompok, itu ada kegiatan lain nggak yang memang memang harus Mbak Novi kerjakan? Saya dengar ada kegiatan IPDM-IP juga di sana ya. Iya ada, ada itu, kegiatan itu, itu kegiatan seperti apa Mbak? Bisa cerita Mbak? IPDM-IP IP itu sebenarnya apa ya uh, kegiatan uh, inilah uh, rehabilitasi irigasi hmm. uh, yang di situ melibatkan partisipatif dari petani di sekitar daerah, daerah hmm. irigasi itu ya tujuannya biar petani ini semakin bisa apa meningkatkan budidaya pertaniannya kemudian uh, hasilnya juga semakin meningkat gitu. Oh, seperti jadi memang, itu. Jadi, jadi muli, ada, melibatkan ya, mm, petani ya semua ya jadi yang iya, melibatkan, melibatkan peran aktif ya. petani nah, iya. Wah, revitalisasi irigasi gitu. Itu kegiatan dari pusat atau daerah? Dari pusat. Bukannya. Kita sebenarnya di BP Pernah itu ada dua kegiatan mirip ini. Kayaknya saudaraan ini, saudara kandung. Hmm. Sama-sama <laughs> revitalisasi irigasi. Hah? Yang pertama itu ipdm IP, yang satunya SIMUR juga. SIMUR. Yeah. Gitu. Itu sama-sama revitalisasi irigasi juga. Dari pusat juga. Tapi ini cuma daerah irigasinya yang berbeda tapi jadi lumayan uh, iya. ramai kegiatannya iya jadi jadi uh, kesibukannya bertambah dan itu menjadi salah satu tantangan buat mbak Novi ya dan teman-temannya di kecamatan iya. tadi ya iya kemudian juga kebetulan saya dan suami ini mengelola kampung kampung edu wisata pertanian oh. atau edu wisata ah, agro mantap ini cerita dong cerita dong gimana gimana ada kampung edu wisata tuh gimana iya, kita, terjadi ini ini saya ada di Joglo Joglo hmm. seribu tali ini di sini, yeah. jadi ini di dalam kampung itu namanya kampung gagot, Pak Dani. Kampung, kampung gagot, gagot itu, iya ini menekankan pada edukasi pertanian gitu. Sasarannya anak-anak muda, karena kita hmm. dulu berawal e, berangkat dari keresahan, kalau apa kita tahu generasi muda yang tertarik dengan pertanian itu kan makin dikit makin dikit yeah. gitu. Jadinya kita saya sama suami kebetulan punya apa ya ketertarikan yang sama dengan pertanian akhirnya kita bikin ini. Oh, dari penyuluh dari juga. Bukan. <laughs> bukan. Cireng cilok gitu ya. Cilok. <laughs> Enggak, bukan, bukan penyuluh. Enggak. Bukan, bukan. Hmm. Jadi uh, ya jadi apa sih namanya? Berharap ini aja sih Pak Dani, berharap kebermanfaatan sebagai penyuluh pertanian ini lebih luas dengan adanya Kampung Eduwisata ya, Agro ini. Yes. Nah, jadi itu yang mengelola Mbak Novi dan suami serta teman-teman petani milenial iya. atau petani muka muda tani. Iya. Jadi memang utamanya di manajemennya saya, suami hmm. tersadar saudara, kemudian hmm. kita melibatkan petani-petani milenial di sekitar sini hmm. gitu dengan keahlian masing-masing, ada yang hidroponik, ada yang hmm. uh, di perikanan juga, ada yang di hmm. IT gitu. Jadi kita memang rangkul semuanya kita apa ya di disinilah barang-barang bersinergi untuk uh, kampung Gagot agrotourism agro ini. Oh jadi kalau orang mau belajar ke sana itu kecamatan mana tadi? Enggak di tempat tinggal saya. Oh di tempat tinggal <laughs> Mbak Nopi buat uh, seperti kampung agro Eduwisata kemudian e itu iya. juga sambil sambil Mbak Nopi juga sebetulnya melatih diri ya untuk bahwa oh, saya seorang penyuluh, e loh iya. punya kepedulian itu di samping juga e iya. Uh, apa yang dapat dihasilkan dari kampung agrowisata itu bisa juga diterapkan di tempat kerjanya Mbak Novi. Mungkin begitu ya? Iya, betul di di wilayah yang uh, desa saya itu. Kebetulan juga merintis salah satu uh, apa ya? Ini baru rintisan untuk hmm. desa wisatanya. Gitu. Wow, ini keren. Insya Allah mau dikembangkan. Penyulut tuh harus seperti itu memang ya. Saya juga beternak pak oh, saya kan oh, begonia, kan, jadi saya beternak juga. Saya punya domba, dan itu memang melatih saya kan selalu menekankan bahwa sampaikan apa yang Anda lakukan. Yang Anda lakukan juga sampaikan, Sampai. jadi Sampai. memang kita, kalau kita menyampaikan sesuatu, kalau kita nggak pernah melakukan minimal, kita pernah melakukan itu. Itu asik sekali kalau kita untuk uh, menyampaikan kepada orang lain, Wah. Ini seorang penyuluh sobat tani yang punya uh, kampung agro edukasi wisata bersama petani milenial di wilayahnya dan di wilayah kerja juga sudah uh, mendukung dari hasil itu mendukung tugas dan fungsinya Mbak Novi ya. Wah, ini keren. Amin mana, amin. Mbak Boleh dilihat ditonton ada nih di Google oh, aja diketik. Oh ada ya. Ada, ada banyak insyaallah aja nah, nanti ada, kalau, ada, saya, ada webnya kalau saya juga. Kalau saya kesana, ke sana, ke Banjaran Negara Diajak ke sana ya Wah, senang, asik <laughs> Ditunggu, Pak, <dari. laughs> Mbak Novi, nah, tadi kembali Kita ke pekerjaan Mbak Novi, Mbak Novi kalau misalnya mm -hmm. Di kecamatan atau wilayah kerjaan Mbak Novi, Ada nggak sih uh, Apa namanya Pertani yang, mm -hmm. yang 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 ngeyel atau susah gitu ada nggak Mbak Novi pernah ketemu itu nggak? Terus gimana caranya kalau Mbak kalau ketemu petani yang seperti itu? Sebenarnya tantangan yang kayak seperti itu itu selalu ada Pak kalau ya. selalu, ada lah di mana-mana. Iya. -mana. Cuman seperti yang saya sampaikan di uh, story uh, video kemarin, <tuh> itu saya memang modal saya cuma modal sosial, pendekatan sosial, kekeluargaan, <tuh> gitu. Dengan apa ya merangkul gitu? Jadi, insya Allah tidak ada ya sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi kalau hanya uh, itu, mungkin kan uh, cuma belum ini aja, belum ngeklik sama kita. Jadinya ada yang agak susah gitu, tapi kalau udah ngeklik, nggak ada yang nggak uh. terpaut hatinya. Uh. Gitu. Kuncinya harus kita ngeklik dulu sama nge dia ya. dulu. Saya <laughs> lihat ada di, di video itu, ada anjang sananya ya pak novi iya. datang ke rumahnya gitu kan kemudian iya. ya sambil mm. di lapangan datengin ke lagi kerja petanginya wah itu keren banget mm. deh itu yang yang sebetulnya setiap penyuluh ya harus melakukan seperti itu ya mbak ya kalau misalnya kita ada petani yang itu harus dibikin ngeklik dulu wah keren loh. <tuh> kalau udah ngeklik lancar ya <tuh> 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 iya kalau udah kenal udah sayang insyaallah semuanya beres <tuh> Jadi Mbak walaupun ada yang ngeyel, Mbak Novi terus dekati terus ya. Emang butuh waktu ya Mbak? Iya, ya? iya betul, betul. Jadi, betul, Banyak apa ya? Sabar ya. Betul, betul, sabar, sabar. Mbak <laughs> eh, apa yang Mbak rasakan? Berapa tahun sudah Mbak eh, jadi penyelidikan? Saya dari 2008, berarti 2008. sekarang udah udah 13 tahun. 13 tahun, itu mbak Novi hmm. yang mbak Novi rasakan nih. Saya pengen supaya teman-teman juga yang melihat ini uh, apa ya uh, bisa mengambil uh, ilmunya atau inspirasi dari mbak Novi apa sih mbak Novi ini selama 13 tahun ini apa menemukan yang mbak Novi rasakan? Ya? Ah, ya, menemukan apa kok <laughs> oh, bisa okay. jadi seperti ini. apa mbak Novi? Ya kalau saya bawa menyulum jadi penyulum Pertanian itu bukan sekedar apa ya, bukan sekedar pekerjaan atau profesi, tetapi di situ ada misi mulia bagaimana hmm. uh, merangkul uh, para petani, saudara-saudara petani, teman-teman petani itu benar-benar menjadi pejuang pangan yang uh, mewujudkan pertanian ini tidak hanya sebatas rutinitas, tapi bagaimana uh, apa menjadikan pertanian ini uh, beraktivitas di pertanian ini dengan cinta gitu ya. Maksudnya kalau kita sudah melakukan apapun dengan cinta maka tidak ada beban di sana. Jadi kita bisa melakukan dengan sepenuh hati, sekuat jiwa, dengan sekuat tenaga sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Gitu. Jadi selama ini saya itu apa yang saya catat itu bahwa apapun yang kita lakukan dengan cinta itu pasti kan memberikan hasil yang maksimal, gitu. termasuk wow. di pertanian gitu. Wow, jadi selalu ya. ada cinta untuk pertanian. Wow, keren ini, keren, keren, keren. Waduh, saya jadi langsung mendengarnya aja. Wow, ini, ini pertanian ah, gitu. Jadi tadi ya bekerja tuh dengan cinta ini sudah pasti tidak akan uh, ada insya Allah tidak ada halangan yang uh, apa namanya yang, yang sangat berat gitu ya. Jadi itu dianggap ah, biasa ya keluhan-keluhan keluhan atau kendala iya. itu kalau terus dengan cinta. Kita akan hilang sendiri dan tidak terasa. Waduh, ini Manopi. Ini uh, bisa Manopi. Nah, sekarang saya ingin menanyakan tentang uh, network-nya Manopi. Ini samping dengan Kabupaten, hmm. ada nggak sinergi dengan instansi lain? Hmm. Yang Manopi sedang isasi. sudah kerjakan kerjasama, maksud saya. Oh, gitu banyak sih ya, hmm. terutama. Kalau secara kedinasan, mungkin memang berjenjang ya dari kabupaten yeah. provinsi, tetapi dengan Kampung Gagot Agro Wisata ini, malah saya justru menemukan banyak network, banyak jaringan yang itu benar-benar nggak -benar terbatas apapun, jadi nasional, internasional gitu, dan kita juga punya grup. Uh, Grup para aktivis-aktivis pertanian, gitu, itu dari berbagai macam latar belakang. Ada yang praktisi tulen beneran, ada yang peneliti, ada yang stakeholder pemerintah, gitu. Semuanya lengkap di situ, namanya Warung Tani Indonesia, dan kita juga bekerja sama dengan banyak pihak. Ada ada dari perbankan, CSR, semuanya. Pokoknya kita hmm. bersinergi buat memajukan pertanian di Indonesia. Gitu. Ada juga program Smart Farm Academy di sini. Hmm? itu perguruan tinggi ya? Uh, uh, enggak, kita menyasar anak-anak uh, muda hmm? yang masih smart smart gitu. Uh, kemudian kita dampingi dari usaha agribisnis mereka, biar mereka itu uh, melakukan usaha tani itu benar-benar berori berorientasi bisnis sehingga benar-benar menghasilkan. Gitu. Ada Smart Farm Academy namanya. Wow. Itu Pak nih kalau dengan ini kayak uh, saya pu, saya kalau saya kan dari Badan Litbang Pertanian. Kalau dengan BPTP ya. pernah bekerja sama? BPTP pernah. Kalau dulu di wilayah kerja ada hmm. banyak sih, ada yang opsus, uh, yeah. ada KRPL. gitu. Pengkajian-pengkajian pengkajian ada? Iya, uh, Pengkajian-pengkajian ada dan, banyak. Iya, farm ya. ya. kaji terap gitu banyak, banyak juga. Wow. DPTP terus sama itu paling DPTP terus dari pusat juga banyak uh, ya, ya ada hmm. ada banyak support juga hmm. teknologi teknologi terbaru informasi informasi baru lebih uh, dapat dari mana mana kalau untuk meningkatkan nah ini yang uh. lagi terbaru banget ini yang pertanian cerdas iklim itu pak Denny hmm. 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 uh, ini kan kita tahu kita kan tahu sekarang itu iklimnya benar-benar nggak -benar menentu ya. Iklimnya berubah rubah kemudian ekstrim juga, kadang panas banget, kadang kalau hujan curahnya tinggi banget. Nah, kita di situ ada beberapa komponen teknologi pertanian cerdas iklim ya. yang sedang kita kenalkan sama petani itu. Bekerja sama dengan siapa? BMKG atau? Ini siapa? dari kalau ini dari ya banyak sih dari BMKG dari uh, Balingtan, uh, Balingtan juga. Oh Balingtan, ya Balingtan. Ya. ya. Uh, Balingtan uh, Pati ya, Jakarta. Iya betul. Oh. Tapi ini yang paling utama, ini yang punya gawe ini DPSDM. DPSDM ya. Wah. Uh, wow. ya. Saya pernah mengkaji itu loh, tentang mitigasi iklim. Bagaimana penyuluh juga oh, Belajar gitu tentang ya. mitigasi iklim. Itu saya tahun berapa saya menulis itu ya bersama Ibu Ume itu. Wah oh, keren pak. Oh, kalau gitu. kalau saya bisa, saya seneng banget kemarin begitu lihat videonya wah ini eh, keren itu keren dan kayak kayak gitu itu kegiatan-kegiatan seperti itu petani juga kita karena petani itu sekarang bukan lagi jadi objek mbak jadi sekarang partner hmm. kerja kita teman kerja kita bahkan subjek dia yang berikan informasi kan dia kan jadi dia kita kita iya, kita kita harus dijadikan petani itu ya sebagai rekan kerja kita partner kerja kita kan sahabat kita ya petani iya betul penyuluh sahabat petani mbak Dani oh, iya mbak Novi ini saya senang loh bisa ini mudah-mudahan nanti saya sengaja memang uh, dari lomba video kemarin story itu teman-teman saya juga nggak saya juga nggak nyangka saya ditunjuk menjadi uh, juri Mungkin, berdasarkan kompetensi yeah. yang, yang saya punya dari kementerian pertanian menunjuk saya, dan saya senang sekali kalau untuk penyuluh, saya selalu uh, all out dan total. Uh, yeah. <laughs> Bapak Penyuluh Indonesia ini, Pak dari Mbak <laughs> sampai saat ini tetap bangga jadi penyuluh. Ya, uh, tentu, tentu, Pak. Makanya, udah, udah jadi profesi yang dicintai, pokoknya lah. <laughs> Oke, baik. Oke, Novi ini kita saya ingin uh, terakhir ada quote nggak yang Mbak Novi uh, bisa sampaikan quote yang untuk teman-teman penyuluh semua di Indonesia ini. Hmm, ini quote kita ya yang sering kita gemakan agar orang cinta dunia pertanian. Hmm. Selagi masih tinggal di bumi maka belajarlah bertani. Gitu. Oh. Selagi masih tinggal di bumi, maka terus bela apa, belajarlah bertani. Ya, iya, kata, ya, kata Pak Menti, itu petani itu keren, ya, bertani petani itu keren, keren, banget Petani itu banget. hebat, katanya. Betul. <laughs> wow, oke, okay. Mbak Novi. Terima kasih nih, kita udah ngobrol, dan saya senang sekali, Mbak Novi, termasuk masuk 10 besar dalam lomba video kemarin. Dan tidak sampai hanya di lomba itu saja, saya berharap Manovi juga membuat media-media penyuluhan baik itu melalui video, kita menggunakan teknologi informasi komunikasi baik itu melalui sosmed, baik itu bahkan TikTok aja sekarang bisa loh menjadi media penyuluhan. Iya. Dan uh, podcastnya jangan lupa dan. Oh, iya pak doain Pak nih uh, karya-karya Manovi harus dieksplor dan teman-teman di Wanadalu juga bisa mengikuti jejak Banovi dan teman-teman lain yang yang sekarang sudah banyak karyanya dan itu menjadi apa saya ingin penyuluhan pertanian tuh di era-era ini bisa mewarnai uh, dunia pertanian di Indonesia. Itu yang saya inginkan. Amin amin. Saya berharap Banovi juga. Oke, okay, Manovi. Terima kasih ini obrolan Yapa? singkat tapi bermakna. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Tadi nah, itu. Terima kasih, makasih Pak Dandi banyak. Bekerja dengan cinta ya, oh, keren. Iya. Jadi, jadi jadi judul podcast ini nih. Terima kasih, salam iya. buat suaminya yang juga ikut berkontribusi untuk mengolah kampung agro edu wisatanya dan salam buat teman-teman semua di Kecamatan Waladadi dan Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih, ya, Mbak Tuti. Sama-sama, okay. Mbak Dani. Baik, Sobat Dhani semua. Demikian obrolan kami. Saya, Mbak Topi Damayanti, dan Dani Medo Novianto di Pertanian dan Teknologi. Dengarkan terus podcast saya, Pertanian dan Teknologi Podcast. Salam Pertanian.